Di habitat asli, orangutan normalnya hidup di atas pohon. Kera raksasa ini sangat jarang menyentuh tanah. Namun untuk mereka yang masih menjalani rehabilitasi, manjat pohon bukan hal mudah. Agar si langka ini bisa beradaptasi dengan alam liar, petugas BOSF di Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari Kalimantan Timur akan kurangi penggunaan kandang. Sebagai langkah awal, mereka akan belajar hidup di kandang yang dirangkai alami dekat Sungai Buatan. Sehingga para orangutan bisa merasa lebih bebas mengenal lingkungannya. Tanpa kandang, naluri mereka sebagai satwa liar diharapkan cepat terasa sebagai bekal hidup di alam liar. Penggunaan kandang nantinya hanya sebatas membantu memudahkan interaksi agar dapat membentuk kelompok dan membuat teritori sendiri. Jika orangutan telah mampu melalui rangkaian rehabilitasi, berarti mereka siap untuk hidup di alam bebas. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.